Pemirsa, viral di media sosial, ambulans pengantar pasien yang tengah sakit dihalangi mobil SUV yang hendak putar balik. Kasus ini masih dalam pendalaman Satlantas Polres Metro Depok. Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan ambulans yang sedang mengantar pasien terhalang oleh sebuah mobil SUV yang sedang memutar balik. Pengendara mobil SUV bahkan sampai turun dan menegur sopir ambulans. Pihak kepolisian mengatakan kejadian ini berawal ketika ambulans yang tengah membawa pasien dan terhalang oleh SUV yang memutar balik. Pihaknya pun sudah mengantongi identitas pemilik mobil dan akan melakukan pemeriksaan. Jika terbukti melanggar, akan dikenakan berupa tilang dan pengecekan keabsahan surat-surat mobil. Namun kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengkonfirmasi apakah betul ambulans tersebut membawa pasien yang sedang sakit, dan kita juga mengecek identitas pengendara atau pemilik kendaraan tersebut, dan sudah kami kantongi identitasnya. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan jalan bagi kendaraan prioritas seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.